Okay, so this camera release bulan 10 hari tu. Dan Mi ambil masa dalam 3 minggu jugalah untuk fikir-fikir dan beli. Mi beli camera ni dekat M4 Camera Store. Mi beli by walk-in through their store lah. Mi tak beli online sebab you know Mi jenis yang mahal-mahal ni. Mi lebih suka walk-in daripada beli online. Camera ni tak available lagi dekat store masa Mi nak beli. Mi contact dia punya sales person. Dan Mi kena tunggu 4 hari jugalah kot untuk dapatkan kamera ni. Sekarang memang stok rasanya tak berapa ada lagi sebab memang masih baru lagi. Mi beli dekat M4 ni sebab dekat je dengan rumah, dekat my central tu. And then samalah dengan kamera yang tengah record ni, G7X Mark II ni pun memang Mi beli juga dekat depa. Sebab Mi nak beli sebab ni sangatlah kecil, compact lah, lagi compact berbanding dengan G7X Mark II yang tengah duk record sekarang. Reason nombor 2 Mi upgrade ke DJI ni sebab kamera dia lagi stabil berbanding dengan G7X ni. Macam betul video Mi sekarang ni more to like outdoor, camping, jalan-jalan luar. So Mi perlukan something yang small dan stabil lah. That's why Mi upgrade to DJI Osmo Pocket 3 ni. Harga untuk kamera ni RM2,300. Lepas tu Mi ada beli juga SD card RM49, 64GB lah, micro SD card. So total Mi dalam RM2,300 lebih lah. And then Mi ada beli juga mini tripod ni. Yang ni harga dalam RM2 juga. Ha, ni Mi beli Shopee je. So setup Mi macam ni je. Sangatlah small dan compact, easy to travel, to bawa. Okay, sekarang jom ikut Mi. Mi akan bawa hampa untuk kita buat comparison between DJI Osmo Pocket 3 ni dengan Canon G7X Mark II side by side dekat luar. So, jom. Tengah guna resolution yang sama untuk dua-dua kamera ni. 1080p, 50fps lah. Okay, so jom kita try jalan. Gini. Sangat segan tau sebab Mi bukan jenis yang faham lah. Beginilah, apa boleh tengok di segi, orang kata apa, dia punya luas dia. Macam Mi tengah pegang ni, panjang tangan Mi panjang tangan yang sama. Tapi apa boleh tengok yang DJI ni dia more to lagi lebar lah daripada G7X ni kan apa. Okay, so begitu. Okay, sekarang Mi tengah test audio quality daripada purely from camera sendiri. Okay, so ni audio daripada DJI Osmo Pocket 3. So macam mana dengan quality sound dia. Mi memang tak pakai external mic atau apa-apa. So sekarang quality audio untuk G7X Mark II masih lagi sama, tak guna external mic atau apa-apa. So macam mana kualitinya, which one yang better? Okay, untuk DJI Pocket 3 ada resolution sampai 4K 60 frame rate. Okay, so sekarang Mi nak try test untuk guna 4K. Okay, sekarang Mi tengah guna 4K resolution 60 frame rate. Okay, so this is how the quality. Okay, di center balik gimbal. And then Mi trying to guna face tracking. Face tracking, okay, ke kiri, ke kanan, dia akan nampak macam sama lah. Dia akan ikut Mi. So, okay, sekarang Mi tengah nak record kalau berlari macam mana. Kita tengok hasil dia. Okay, so, saya lari lah. Ya. Yang mana gegak? Malu dah. Okay, sekarang Mi tengah record 3K 60 frame rate. Okay, so ni based on panjang tangan Mi lah. Okay, so apa boleh tengok. Okay, set Mi bagi aktifkan face track. So sama je, apa boleh record macam ni lah. Sangat selesai untuk TikTok dan juga Reels. Sekarang Mi nak test untuk focus mode. Okay, kita try dengan DJI dulu. Okay, okay, cepat tak dia punya ni tu. Okay, untuk okay macam mana, yang mana lagi laju?
Okay, sekarang Mi tengah talk side by side macam ni pun, hampa boleh nampak yang dekat G7X ni dia motor tak, apa orang kata, tak luas sangat lah belakang ni. Berbanding dengan DJI ni, dia nampak lagi luas dia punya belakang. Okay. Okay, so tu je untuk video kali ni. Mi tak tahulah more sangat about tag ni, sama-sama untuk nak review kamera ni. Okay, so stay tune untuk video Mi yang akan datang, which is Mi akan mostly guna kamera ni sebab Mi akan jual G7X Mark II tu. Harap ada orang yang nak lah. Okay, so that's all untuk video kali ni. Mi harap suka. Jangan lupa like dan subscribe Mi. Okay, so bye.